Okey, hari ini kita akan buat dulu amalan ajaib ni. Daripada petikan yang Dewi bacakan tu, pelbagai perkara yang boleh kita buat untuk bersyukur. So, buat senarai ini satu. Tuliskan bersyukur. Contohnya seperti day one. Okay, macam ni, the magic day one. Mungkin kita letak tarikh sekali. Okay. Kemudian dia punya cara dia, yang siapa yang tak faham tu. Okay, salah. Okey, dia bagi contoh. Mari kita buat sama-sama praktis ini. Contohnya yang pertama, saya benar-benar diberkati untuk mendapatkan apa tempat kosong sebab apa. Saya tulis ya. Contohnya kita berkati dengan kebolehan kita untuk bangun pagi. Bangun pagi sebab membuatkan kita orang yang berjaya. Bangun pagi. Okey, cuba tulis macam tu. Nampak tak? Tulisan Dewi memang kecil. So, yang keduanya kita tulis berkat kita. Saya sangat gembira. Tulis short form pun tak apa. Tapi asalkan anda boleh baca ya. Saya sangat gembira dan bersyukur untuk apa? Gembira dan syukur. Okey, contoh saya saya sangat gembira dan bersyukur kerana saya dapat membuat video ini ya. Kerana saya dapat share kepada anda semua. Okey, yang ketiga adalah saya benar-benar bersyukur kerana apa sebab? Contohnya saya tulis, saya benar-benar bersyukur untuk ya, makanan sarapan saya yang saya dapat pada hari ini. Tanpa susah-susah payah, saya punya pasangan sediakan makanan untuk saya. So, tuliskan yang itu. Kerana percuma dan tidak perlu saya bersusah-susah untuk dapatkan makanan itu. Kalau awak semua duduk dekat dengan parents ke, dengan pasangan, husband belikan makanan ataupun bos belikan makanan. Just terima kasih kepada itu. Lepas tu nombor 4, contoh. Okay. Dengan sepenuh hati saya, terima kasih atas. Dengan sepenuh hati. Atas Allah. Atas Tuhan seluruh alam kerana memberikan kita. Kerana memberikan kita kehidupan pada hari ini, hari yang ceria, hari yang bagus ya. Jadi tulis yang itu. Okey, kemudian ulang balik ayat-ayat di atas itu. Tulis sebanyak 10 list. Okey, kalau dah siap nanti bagi tahu Dewi. Senarai itu, bacakan sebanyak kuat-kuat. Saya benar-benar diberkati untuk kebolehan saya bangun pagi setiap hari untuk menjadikan saya seorang yang berjaya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ulang sebanyak terima kasih 3 kali. Jadi sebanyak 10 perkataan itu, 10 ayat yang anda tulis itu senarai. Akhiri dengan senarai 10 senarai anda dengan perkataan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadi begitulah praktis dia.
Semoga bertemu lagi untuk esok hari. Bye-bye.